Artinya Mas Adi, jika memang PDIP akan kehilangan sosok seorang Budiman Sujatmiko begitu Mas Adi, apa dampak yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh PDIP Mas Adi? Ya bagi PDIP keluar masuk kader partainya itu perkara biasa. Mereka itu tidak perlu meratapi apa yang sudah dilakukan. Toh banyak kader-kader yang lain yang kemudian akan dikapitalisasi sebagai perjuangan politik. Tapi memang dari persepsi politik ya seakan-akan ada kesan bahwa satu persatu gitu ya kader PDIP itu sudah mulai meninggalkan dan sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Ini pada level persepsi. Tapi bagi PDIP kehilangan Budiman atau diberhentikan Budiman itu nggak ada soal. Karena kekuatan politik PDIP itu adalah grassroots memperkuat akar rumput dan mereka cukup yakin kehilangan Budiman itu bukan menjadi kiamat. Tapi ya hanya persoalan sepele dan dianggap tidak terlampau penting. Apapun judulnya Mas, Budiman ini adalah sosok penting, aktivis yang sudah lama betul yang ada di PDIP. Jadi kalau Budiman jadi keluar apalagi diberhentikan tentu menjadi kerugian bagi PDIP.